kembali lagi bersama gua Mel Sudis, dan kali ini kita akan nguras gameplay dari 5AX Wool Life, teman-teman. Dan kemarinnya kita hanya sampai di chapter yang ketiga, teman-teman, karena susah banget ya. Komputer kita dihack oleh si Rusia, teman-teman. Si Rusia tuh yang ini ya, yang ini nih. Ah, ini nih, dia tukang hack ya, teman-teman. Di Yurka, teman-teman. Oke, teman, langsung aja kita akan nguraskan gameplay dari ini ya, di next yang ketiga, yaitu Boing Boing. Hello. Hi, security guy. Hello. Welcome to your third night. Before you begin your job, I've got a special technique to tell you. It's about the electric security system. If you electrocute them in the starter room, they will stay in the room for longer. I hope the technique is useful. Okay. I've got something to do, so that's probably all for tonight. Good luck. Katanya kita harus stay terus di kamera yang di sini nih, di sini, oke? Karena masih dari pertanyaan bagaimana caranya mengalahkan si Rusia, teman. Susah ya. Susah banget dia dikalahin ya. Kita accessible dulu. Sampai kehabisan baterai. Berabe nanti kalau kehabisan baterai ya. Siapa mana-mana aja ya di sini, masih aman. Di sini tempat paling susah ya, teman. Mana cara makan dia, teman? Oke. Aduh, gini lagi dong. Oke. Mama aja belum ada pergerakan, cuma ini aja. Terus bawa dulu. Ada kita tinggal sedikit tadi ya. Sekarang masih jam 1. Masih lama ya. Jam 1 saya bisa sampai jam 5 dulu. Oh, dia. Oke, di sini kan. Kita harus selalu melihat kamera, teman. Kalau enggak dia bisa pindah pergerakan ya. Ini masih aman-aman aja. Yes. Halo, dia lagi. Yes. Ada room, lalu ini kitchen. Lagi dong. Gimana nih? Ada power, ada power. Maksudnya kita harus stay di laptop kita ketika layar biru ya, teman-teman. Dan dilepasin. Ya, oke, kita tunggu dulu ya. Jangan ke ruangan 7 dulu lah. Ah iya. Aman. Masih aman ya? Atau kita cek dulu. Oh, aman, oke, ini sama. Oke, oke, saya udah tahu cara counter si siapa tadi ya namanya ya, lupa saya. Yang tukang hack itu ya. Oke, kita panggil aja Bjorka, si Bjorka itu ya. Panggil aja si Bjorka itu. Gue udah tahu bagaimana cara mengcounter. Oke. Kita stay aja di laptopnya, jangan panik ya. Jangan panik, tunggu aja sampai laptopnya kembali lagi, teman-teman. Ini kita harus tunggu dulu di dining area. Guys, nice. Dia lagi dong. Mana sih? Tunggu dulu. Dan kita kontak dulu. Karena si Fubuki masih di sini ya, kita tunggu ya. Ini masih ada Bikora di sini, dan di sini Ayame masih di sini loh. Aduh. Kalau mau ke kamera 7 takut sih. Tiba-tiba di hack lagi ya. Oke, kita stay di Ayame dulu dah. Access power, access power. Ayo. Fast, fast, fast. Cepat-cepat ya. Kita off-kan dulu karena nggak ada orang di sini. Oke. Atau kita cek dulu ya. Oke, masih ada si siapa itu. Tapi alhamdulillah nggak ada si itu ya. Siapa namanya tadi ya? Si Bjorka itu ya, nggak ada ya. Ambil nggak ada review bisa ke si Bjorka ya, jadi kita aman-aman dulu. Oke. Review book masih di sini, baterai kita masih banyak, jadi santai-santai dulu ya. Oke. Tuh dia lagi. Tuh ada berapa nih? Ada 3 dong. Di hallway 1, di sini 1, di atas di kamera 7 juga 1. Reset dulu dah.
buat baterai dulu ya. Lalu kita harus fokus di mana nih? Mungkin di sini tuh ya, karena yang paling lama tadi ini. Ternyata teman-teman, ternyata kita salah ya. Bukan itu konsepnya teman-teman. Oke, okay. Tahu sekarang. Berarti kalau semisal ininya tirainya kebuka ya, semisal ini tirainya kebuka teman, kita harus langsung kontrol shock karena dia nggak mau berdet. Ya lagi dong, dua orang di situ. Masih belum ada yang bergerak ya. Shock, jangan tuh dia lagi dong. Gitu. Oke, di arcade room. Aduh, gimana ya? Ih. Mepet banget dah. No. Ada si Rusia lagi, teman-teman. Kalau ada si Rusia, kita harus cepat pergi di kamera ya. Kalau tidak, lihat counter kita. Aduh, please. Jajang 5. Come on. Sedikit lagi kita menang. Oke. Lagi. Aduh, masih ada dong. Yes. Tuh. Masih ternyata ya. Tuh, masih dong. Pada jam 5 lo. Udah jam 5 kenapa gak selesai-selesai ini? Gimana sih? Asal power! Please. Nice. Masih aman. Oke, masih aman ya. Biar ini satu ini nih. Gitu dong, dari tadi dong. Oke, ternyata salah, kita sejaga sampai jam 6 ya teman, tambahan jam ya. Oke. Menjaga ini sampai jam 6. Tapi ya. Jangan kau nak lari dari pandanganku. Takkan bisa lari ya. Oke, masih aman di situ. Kita tunggu aja di off dulu. Oke. Langsung saja kita lanjutkan ke malam yang keempat ya. Mogu atau Yugi, itu kan nama karakternya ya. Hello. Hey security guy, welcome to your first night. This morning, our technician just fixed the animatronics in the arcade room. They're gamer robots. The dog one's called Corone, and the cat one with short hair is Okai. They're more resistant to electricity compared to the normal ones. So if you want to chase them back to their original spot, you gotta electrocute them 3 times. I gotta go now. Bye. Bye. Gaji gue, Pak. Gaji gue sedikit. Oke. Offin ya, onin ya, itu on. Masih aman ya, tinggal ini aja. Mau ada si Rusia, tunggu. Kalau saya di si Rusia, kalau ada si Rusia ya teman, kalau ada si Rusia kita jangan melihat dia ya. Kalau enggak nanti kamera kita di hack. Ini masih mana jo? Oke, mana? Hilang satu, loh. Ini ada dua ini. Kenapa hilang satu? Ada dua di sini, man. Cara ngontornya gimana? Cara ngontor dia gimana, teman? Ini nggak bisa dikalahkan loh. Masih aman ya? Masih di sini. Oke, masih aman aja. Loh.
berada di sini dong. Sekali deh. Oke teman, kita tunggu dulu sampai. Loh, gak bisa hilang loh. Bisa hilang. What? Tiba. Aduh. Gak bisa di-counter loh. Gimana ya? Gimana? Aduh, 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 gimana nih gue? Kesianan. Dia hilang begitu saja teman-teman. Oh di situ. Ini nih dia ini. Kelihatan dong. Ini kan. Bisa. Dia gak bisa dikontrol shock teman-teman. Jadi kita harus menunggu sampai dia ke pintu kita ya. Oke, masih aman. Ah, Rusia lagi dong. Tolong, tolong. Dia lagi dong. Tunggu ya, kita tunggu. Kita tunggu aja dia sampai bergerak. Rusia lagi, ya Allah. Oh, pekora, pekora, pekora. Access power. Oke. Si ada dua musuh di sini. Oke, mana? Jadi mana? Oh, dia tidur loh, dia tidur dia masih tidur ya. Jangan bergerak lagi ya, Anda terlalu sial lagi. Ada apa sih Rusia nih? Oke. Tidak ada cara mengalahkan Rusia teman. Jadi kita harus waspada aja sama si Rusia ya. Jangan lihat dia. Oke, nggak ada, nggak ada. Mungkin kita di sini biar menghadap baterai ya. Oke. Kontrol shock nanti aja. Dia bergerak lagi si ini siapa namanya juga nggak tahu ya. Oh dia bergerak di sini tuh. Oke. Dia masih belum bergerak, masih melihat saya ya. Kucing ternyata dia. Miau miau. Oke. Orang di sini memang. Oke oke. Tekan off ini dia. Hemat baterai. Kosok. Ada dua dong. Tuh, mana yang harus saya lihat? Keduanya. Tuh dia lagi. Tutup pintu. Pintunya dulu lah. Mato amo apa lo? Kita harus oh dulu ya. Aduh. Tambah rame banget di sini ya. Dia lagi kita tutup pintunya. Aduh. Aduh, aduh. Loh. Yumi, yumi. Aduh, dia malah bergerak dong. Aduh, si Rusia lagi. Aduh, aduh. Aduh. Apa kau? Aduh, mereka mulai bergerak. Semuanya bergerak ya. Gak ada yang diem, gak ada yang tidur. Mereka mulai mengkoyok saya ya. Mulai gak berani maju satu-satu teman. Dari berbagai arah mereka menyerang. Dan apakah saya bisa bertahan? Lihat saja teman-teman. Aku tak akan kalah dengan mukanya VTuber. Anak mana? Oke, masih ada di si Rusia nanti aja. Aduh. Aduh. Baterainya habis. Baterainya habis, no, baterainya habis. Tidak, please. Ah, proses power. Lumayan nipis banget baterainya. Oke. Cepat. Aduh, dua dong. Apa kau? Kenapa dia bisa di atas ya? Dua. Ah, hilang loh. Loh, nggak ngilang dia. Dua dong. Berarti aduh gimana ini? Apa dia bisa dikontrol shock? Tadi itu bisa loh. Tadi yang kuning ini bisa loh dikontrol shock loh. Ah, baterainya. Lihat. Aduh, gimana tuh? Aduh. Ternyata teman-teman di stack keempat mulai susah ya. Mulai susah bagaimana manajemen baterai.
baterainya juga ngisinya lama sekali, baterainya habisnya cepat sekali, terus kontrol shocknya ngisinya lama sekali. Belum ada si Rusia itu ya yang bisa ngehack komputer kita ya, si Mogu dan Yubi ya, namanya Mogu dan Yubi, kita cek dulu dulu namanya karakter misteri ya. Oh ini kayaknya Okayu teman-teman, oke. Si Okayu yang susah ya. Oh ada ini teman-teman, ada metode cara ngalahin dia ya, kayaknya tuh tutup pintu sama kontrol shock 3 kali teman-teman. Bayangkan 3 kali ngisi satu aja lama banget ya, susah. Kalau dia kontrol shock 3, oh kalau dia cuma bisa di kontrol shock 3 ya, 3 kali teman-teman, aduh susah ya. Kalau kontrol shocknya itu cepet mudah, tapi kalau kontrol shock kok ngisinya lama banget ya. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu gameplay dari Five Nights at Solo Live ya teman-teman, karena susah sekali ya, saya udah rekaman 1 jam nggak menang-menang ini ya. Oke, mungkin kita bisa terusin besok aja ya teman-teman, insya Allah. Thank you sudah menonton teman semuanya, terima kasih, jangan lupa subscribe, like, and comment-nya teman-teman, karena kasih semangat gratis teman-teman. Oh thank you for watching, gue Max Moon, and see you next video, bye-bye.